Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah adik-adik sehat-sehat semua? Apapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap semangat. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi adik-adik di rumah tetap bersuka cita ya. Wah, kita mau mengajak adik-adik di rumah untuk bersuka cita bersama-sama dengan kita dengan bermain games. Oke, tapi sebelum itu kita ajak adik-adik buat berdoa bersama-sama ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Kami minta Roh Kudus untuk bantu kami dari awal hingga akhir untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan main games tebak gambar. Oh. Nanti kalian akan tebak ada gambar. Kira-kira itu gambar apa yang berhubungan dengan Natal. Oke. Yuk, kita main gamesnya yuk. Yuk. Oke, kita mulai di gambar pertama. Yeay, apa ya gambar yang pertama? Itu ada gelombang-gelombang, terus ada bintang. Apa adik-adik di rumah itu? Bantu ya tebak ya. Ayo kita tebak sama-sama. Oke, Angela. Satu, dua, tiga. Tiga. Christmas tree. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Itu ada kota. Terus itu ada garis. Ada gelembung-gelembungnya. Oh. Apa ya itu Angela? Apa ya? Di rumah. Ayo bantu yuk. Kira-kira apa nih yang berhubungan dengan Natal? Pasti kalian tahu semua. Yuk kita tebak ya. Satu, dua, tiga. Present. Wah, pintar semua. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu ada tangan apa ada Angela? Ada tangan. Terus, kok gak ada gelombang-gelombang ya? Apa iya. ya? Apa ya Angela? Itu apa ya? Ada bulatannya lagi di atas. Di rumah ada yang tahu nggak? Ayo. Aku tahu. Yuk sama-sama kita tebak. Ayo. Dengan tiga. Satu, dua, tiga. Snowman. Kita lanjut gambar yang keempat. Oke. Itu ada hidung. Terus di kepalanya ada apa itu? Duri. Ada kaki. Ada kakinya. Terus ada ekor juga Angelo. Wah, pasti kalian semua tahu nih adik-adik. Yuk kita tebak sama-sama. Satu, dua, tiga. Reindeer. Wah, hebat semua. Lanjut yuk kak. Oke, yang terakhir. Adik-adik semua harus sama-sama tebak dengan Angela ya. Yuk. Gambar itu apa nih? Ayam ya Angela. Aduh, kok makin susah. Iya kok ada sayapnya Angela ya. Seperti ada sayap, terus ada ekor. Mungkin itu ayam atau bebek mungkin Angela. Oke. Yaudah kita langsung tebak aja Angelo. Satu, dua, tiga. Sleigh! Wah! Yeay, kalian luar biasa semua. Sekarang kita lanjut ngapain nih Angela? Angela yakin kalian pasti udah gak sabar. Mau tahu siapa yang akan kita ketemui hari ini. Wah, cluenya adalah sesuatu yang sering ada waktu Natal. Yang satu penuh dengan hiasan yang cantik. Yang satunya lagi adalah sesuatu yang sangat lezat yang selalu ada di hidangan waktu Natal. Hayo adik-adik di rumah, kalian pasti tahu dan bisa tebak siapa itu. Aku tahu. Tapi sebelum kita menebaknya, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama? Oke, let's praise Jesus. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan satu-satunya penebus dan juru selamat kita yang hidup. Namanya? Sekali lagi, namanya? Betul, namanya adalah Yesus. Dia adalah juru selamat kita yang luar biasa. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar Kan Tuhan, grow.
hanya kita loh yang memuji Tuhan, tetapi tentara dan malaikat-malaikat Tuhan di surga juga bersorak-sorak untuk Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Jangan lupa senyumnya. Tinggi-tinggi. Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glow, 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 glow. Muliakan Tuhan. Sekarang kalau kakak freeze, adik-adik juga ikut freeze ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan dan bersuka cita bersama. Are you ready? Papara, papara, freeze. Papara, papara, papara. Angels to our Almighty God. Stand up and follow us, okay? Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy man, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. To the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the sky. With angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Hark the herald angels sing, glory to the newborn.
akhirnya liburan Natal telah tiba. Senang sekali. Sama, aku juga sangat senang banget. Tapi aku bosan Gingerbread. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Loh, kenapa? Kan di rumah bisa bermain sama papa dan mama. Iya juga sih. Tapi kadang aku merasa tidak bebas. Kenapa? Hiasanmu loh, bagus-bagus. Hiasanku bagus-bagus. Tapi aku tidak dapat bergerak dengan mudah. Rasanya aku pengen lepas semua ini hiasan. Supaya aku bisa bebas seperti kamu. Hiasanmu sangat simpel, tidak ribet seperti punyaku. Pohon Natal, kamu salah besar. Kamu dan aku memang berbeda. Kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Iya, tapi mengapa dekorasiku banyak sekali? Badanku jadi berat-berat dan pergerakanku menjadi terbatas. Aku ingat, dulu kamu pernah sedih karena hiasanmu masih sedikit. Kamu ingin yang lebih banyak, tetapi sekarang kamu mendapatkan banyak hiasan. Tetapi kamu malah mengeluh dan merasa keberatan. Iya ya, maafkan. Ketika kamu diberikan banyak hiasan, itu tandanya kamu diberikan lebih banyak tanggung jawab. Dan orang-orang di sekitarmu juga mempercayaimu. Jadi, semakin banyak hiasan yang aku dapat, semakin besar pula tanggung jawab aku untuk menjaga hiasan ini. Benar sekali. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Aku adalah Gingerbread. Aku tidak mungkin bisa membawa dekorasi sebanyak kamu pohon Natal. Tetapi kamu kuat. Dan semakin banyak dekorasi, semakin cantik jadinya. Wah, terima kasih ya Gingerbread. Aku menjadi bersyukur sekali. Sekarang aku mau merawat perhiasanku ini. Supaya aku bisa menjadi berkat dan akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku. I find joy in everything I do. Ayo kita ulangi sekali lagi bersama adik-adik di rumah. I find joy in everything I do. Wah, keren-keren pohon Natal. Kamu pasti akan bersinar bagi orang-orang di sekitar kamu. Oh ya, gimana sih cara mendekorasi pohon Natal seperti itu? Caranya gampang. Yuk kita saksikan video setelah ini. Hai teman-teman. Hari ini kita mau menghias pohon Natal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan pohon Natalnya. Lalu kita persiapkan juga ornamen Natal dan juga lampunya. Kita sekarang mau pasang dulu lampunya ya. Kalian bisa pasang lampunya ini boleh melingkar seperti ini. Kakak mau pasang melingkar atau boleh juga naik turun, tergantung tipenya lampunya kalian. Nah ini kakak pasang dulu. Nah kalau lampunya sudah terpasang seperti ini, sekarang waktunya menghias pasang ornamen ke pohon Natalnya. Nah kita bisa memilih ornamen-ornamen yang lebih besar dulu. Nanti yang kecil-kecil ngikutin mengisi yang kosong-kosong. Saya cari ornamen Natal. Nah sekarang pasang yang kecil-kecil. Oke, nah yang terakhir kita pasang bintang di atasnya. Tada! Jadi, dan yang langkah yang terakhir adalah kita nyalakan lampunya. Yeay, jadi pohon Natal kita. See you adik-adik dan God bless you.
Wah, keren sekali ya. Nanti aku akan mencoba mendekorasi pohon Natal di rumah. Nah, sekarang kita akan ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo! Now, it's time to worship God. We want to worship our Savior, our King, our everything. So now, open your heart and let Jesus stay in our heart and our life. I wanna be like you, Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. We want to say to Jesus that we wanna be like you, Jesus. So please help us. Whatever we do, whatever we say, you have to know that we are the children of light, because He is light and Jesus will shine into our life. Once again, worship Him. Like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His grace and love shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His grace and love shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me. Father, help me be like you, Jesus. Like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus. Like Jesus. Father, help me. Father, help me be like Jesus. Ayo adik-adik semuanya, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah online service Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami mau duduk dengan tenang, kami mau dengar-dengaran, dan kami juga akan melakukan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama semua katakan amin. Senang sekali ketemu dengan kalian lagi di Eagle Kids Online Service hari ini. Kakak ada bawa boneka mainan kesukaannya kakak ya. Kalau mainannya kakak satu, gampang nih kalau setelah selesai main simpennya gampang ya. Tapi kalau sekarang kakak gak cuma punya satu boneka, kakak punya banyak boneka. Wah, kakak punya banyak boneka. Bonekanya banyak. Kalau sekarang mainannya ada banyak, berarti apa? Simpennya juga banyak. Kita gak bisa biarin aja mainannya berserakan, bonekanya berserakan. Kalau mainannya banyak berarti apa? Kita juga mesti beresin satu-satu. Dimasukkan satu-satu. Ya. Nih, kakak bereskan dulu ya mainannya kakak ya. Bonekanya banyak ya. Oke, sudah.
beres. Mainannya kakak sudah kakak beresin. Kenapa? Iya, kalau mainannya banyak, berarti tanggung jawabnya kita juga semakin banyak untuk membereskannya. Semakin kita bertambah dewasa, semakin bertumbuh besar, maka tanggung jawabnya kita juga semakin bertambah. Jangan heran. Contohnya nih ya, kalau dulu kalian waktu masih kecil, masih pici mungkin ya, terus mama melahirkan adik bayi ya, baby. Kalian minta, "Ma, aku mau gendong adik bayinya, boleh gak?" Sama mama mungkin gak boleh ya, gak boleh, jangan. "Loh, tapi aku mau gendong." Sama mama masih belum boleh. Tapi kalau kalian semakin dewasa, semakin besar, mungkin sekarang kalian sudah kici atau sudah lebih dewasa lagi, umur 7 ya, atau umur 6 gitu. Terus sama mama sekarang apa? Boleh lo gendong adiknya sekarang. Wow, seneng kan bisa gendong adik bayi. Kenapa? Karena semakin kita besar, semakin kita dewasa, tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga semakin bertambah. Kalau dulu contohnya waktu kita makan, ya, waktu kita makan habis makan sudah ditaruh aja, ya kan? Ada siapa? Ada mungkin mama atau mbak yang apa? Yang akan ambil piringnya, yang akan cuciin piringnya. Tapi semakin kalian dewasa, mungkin kalian dilatih sama mama untuk apa? Taruh yuk piringnya habis makan, taruh piringnya di tempat cucian. Sudah boleh, kalau dulu mungkin gak boleh karena nanti takut pecah piringnya ya. Tapi sekarang sudah dikasih tanggung jawab lebih kalian untuk taruh piringnya di tempat cucian. Nanti kalau semakin dewasa lagi, sama mama akan dikasih tanggung jawab lagi. Apa? Cuci piringnya, bukan hanya ditaruh di tempat cucian, tapi piringnya juga dicuci sampai bersih. Wah, kalau gitu kak, ditambah tanggung jawab, jadi tambah repot dong kak. Jadi tambah banyak kerjaan dong kak. Enggak, justru ketika kalian diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih, itu artinya kalian diberi kepercayaan yang lebih. Mama tahu kalian bisa melakukannya. Enggak mungkin mama akan kasih tanggung jawab sama kalian yang enggak bisa kalian kerjakan, ya kan? Karena kalian bisa mengerjakannya, kalian diberi tanggung jawab yang lebih. Karena mama lihat kalian bisa dipercaya lebih, maka mama memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita. Dan kalau kalian diberi tanggung jawab atau ditambahin tugas, jangan ngomel ya. Terus kalian jadi gak enak kak, suruh jaga adik. Ya kalau dulu kepingin jaga adik, gendong adik, tapi sekarang sama mama ditambahin, bukan cuma gendong adik, tapi suruh jagain adik supaya adiknya gak nangis. Suruh main sama adik supaya adiknya gak rewel. Wah, aku jadi gak bisa main sendiri dong kak. Ya, kok gak enak ya dikasih tanggung jawab. Jangan lakukan itu dengan cemberut. Jangan lakukan itu dengan ngomel. Lakukan itu dengan satu, sukacita. Dengan apa? Sukacita. Karena ada berkat yang kita dapatkan ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sukacita. Seperti ada satu tokoh dalam firman Tuhan ya, yang ketika dia diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan, dia melakukannya dengan sukacita. Siapa ya? Mau tahu? Kita mau dengar cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang wanita yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf. Dia bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut
mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Jawab Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan Elisabet saudaramu, ia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jawab Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan benar seperti perkataan malaikat Tuhan, Elisabet sedang mengandung anak laki-laki. Maria bersuka cita, katanya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, dengan sukacita. Nah, kalian tadi sudah dengar cerita tentang siapa? Maria, ibu Yesus. Waktu itu malaikatnya kasih kabar kepada Maria kalau dia akan melahirkan seorang juru selamat. Wah, happy sebenarnya ya, happy. Tapi ternyata gak mudah loh. Diberi tanggung jawab yang besar itu gak mudah. Berarti kita harus lebih melakukan yang terbaik lagi. Ya kan, apa yang terjadi sama Maria ketika dia hamil ya, belum melahirkan. Waktu dia hamil, dia harus pergi keluar kota. Keluar kota itu bukan tempat yang deket. Terus kalau sekarang enak ya, zaman sekarang bisa naik mobil gitu. Kalau dulu masih belum ada mobil, mereka naik keledai. Maria dan Yusuf pergi menuju ke Bethlehem dalam keadaan perutnya besar, hamil besar. Terus gak ada tempat untuk menginap. Maria akhirnya apa? Dia harus melahirkan Tuhan Yesus di mana? Di kandang domba. Ya, setelah itu Maria juga membesarkan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus besar. Ketika diberi tanggung jawab yang besar seperti itu, Maria dia gak seperti itu. Tapi ketika dia diberitahu oleh malaikat, dia berkata seperti ini, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang kau kehendaki. Dia mau, dia diberi tanggung jawab yang besar, dia mau. Tapi bukan hanya mau aja, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Kalau kalian baca ceritanya tentang Maria ya di bawahnya, waktu dia datang ke rumahnya saudaranya namanya Elisabet, ya waktu itu Elisabet juga hamil ya, hamil Yohanes Pembaptis. Waktu itu mereka ini ketemu dan di dalam firman Tuhan dicatat, Maria memuji Tuhan. Ya, Maria bersuka cita memuji Tuhan. Dalam keadaan dia hamil itu dia bersuka cita. Ya, dia gak ngomel, gak sedih dengan tanggung jawab yang diberikan kepada dia, tapi Maria bersuka cita, dia happy. Dia enggak Elisabet aja yang dikasih tanggung jawab untuk melahirkan Tuhan Yesus. Kenapa kok aku? Enggak seperti itu. Tapi dia happy. Dikatakan aku memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Kalau Maria diberi tanggung jawab yang besar, dia bersuka cita, kita juga mau bersuka cita ketika kita mulai diberi kepercayaan lebih lagi. Diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nggak pakai ngomel, nggak pakai cemberut, ya. Tapi kita mau mengerjakannya dengan sukacita. Kita mau mengerjakannya dengan yang terbaik. Karena apa? Ada bedanya orang yang melakukan segala sesuatu dengan cemberut
dengan terpaksa? Atau orang yang melakukan semua hal dengan bersuka cita? Hasilnya pasti beda. Contohnya nih, kalau kalian waktu dikasih tugas nih, menggambar dan mewarnai. Kalau kalian mengerjakannya dengan ngomel, kok gak selesai-selesai ya? Terus kalian menggambar mewarnainya cepet-cepet gitu. Kakak jamin deh, hasilnya apa? Wah, bisa gak rapi. Ini mewarnainya bisa keluar-keluar garis, ya kan? Tapi kalau kalian mengerjakannya dengan enjoy, kalian mengerjakannya dengan sukacita, waktu kalian mewarnai, menggambar gitu dengan sukacita, wah gambarnya kok bagus ya. Kalian mewarnai lagi. Ketika sudah selesai nih, kakak jamin hasilnya pasti lebih bagus daripada ketika kalian melakukannya dengan ngomel-ngomel. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita, hasilnya pasti lebih baik. Amin. Contohnya lagi kalau kalian dapat PR nih dari sekolah. Ketika kalian mengerjakannya dengan terpaksa, tidak ada sukacita dengan mengerjakannya, bisa kalian malas mengerjakannya. Ya PR lagi. Kok banyak ya PR-nya. Ketika kalian mengerjakannya itu, ya jadi gak selesai deh. Atau hasilnya bisa salah-salah. Tapi ketika kalian mengerjakannya dengan sukacita, tanpa terasa, tiba-tiba, loh kok cepet ya? Kok sudah selesai ya? PR-nya kok sudah selesai? Wah, dan pasti hasilnya jadi lebih bagus lagi. Yes, ketika kita mengerjakannya dengan sukacita, hasilnya pasti akan lebih bagus. Kita mau baca satu ayat yuk, di Kolose 3 ayat 23. Alkitabnya dibuka semua ya. Kita mau baca sama-sama, kalian di rumah, kalian baca. Kakak di sini juga akan baca. Kolose 3 ayat 23. Ini ayat favoritnya Kak Yeni. Kak Yeni gak usah baca Alkitab, kakak sudah hafal ayat ini. Ya, kalau kalian, ayo buka Alkitab sama-sama. Kita mau baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang dipercayakan kepada kalian, mainan kalian, PR-nya kalian, les-lesannya kalian, mungkin dikasih dipinjemin mainan, apapun ya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kalian, kerjakan itu dengan segenap hati. Segenap hati artinya juga bisa dengan bersuka cita. Kerjakan itu dengan bersuka cita. Maka apa? Tuhan akan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Orang lain juga pasti akan disenangkan. Mama kalau lihat kalian mengerjakan PR, gak usah disuruh, mengerjakan PR-nya diselesaikan dengan baik, pasti mama juga seneng, ya kan? Kalau kalian merapikan mainan yang tadi itu, yang kalian mainan yang banyak, kalian rapikan dengan baik, pasti mama, orang tua kalian juga pasti seneng juga. Ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawabnya kita, kita pasti happy juga, ya. Contohnya waktu kalau kita mengerjakan sesuatu nih, PR, duh kok sulit ya, duh sulit, ayo. Gak pakai jam ya. Udah jam berapa ini? Cepet-cepet ayo kita mengerjakan ya. Sudah dikerjakan, habis gitu sudah selesai. Pasti apa? Yes, akhirnya PR-nya selesai. Yeay, happy kan? Ya, pasti happy. Ketika kalian melakukannya dengan sukacita, selesai, pasti happy. Ada sukacita dalam apa yang kita kerjakan. I find joy in everything I do. Sekali lagi ulangi, ikutin Kak Ian ya. I find joy in everything I do. Temukan sukacita dalam setiap apapun yang kalian lakukan. Ada sukacita di dalamnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mau menemukan sukacita dalam setiap apa yang kalian kerjakan? Yes, mulai lakukan dan rasakan sukacita itu. Ayo semuanya kakak undangnya, panggil berdiri semua yuk, kita sama-sama katakan, ku beri yang terbaik Tuhan, aku mau memberi yang terbaik
dengan sukacita supaya orang di sekitarku sukacita dan Tuhan juga disenangkan. Ya, sama-sama. Kuberi yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Apa? Ku beri yang terbaik. Yes, kita mau memberikan yang terbaik dan temukan sukacita di dalamnya. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami lebih banyak lagi. Karena kami tahu ketika kami diberi tanggung jawab yang besar, kami dipercaya besar. Orang-orang percaya kepada kami, Tuhan juga akan memakai kami besar. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan mengerjakannya dengan bersuka cita. Kami akan mengerjakannya dengan yang terbaik. Tolong kami Tuhan, kalau kami tidak bisa, tolong mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari semua angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan memakai hidupmu sejak kamu anak-anak, sejak kamu kecil. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Tuhan akan memakaimu besar. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar karena Tuhan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Hai, kita akan sama-sama hari ini membuat sesuatu yang beda nih ya. Kita akan membuat Christmas tree, pohon Natal, tapi dengan menggunakan kertas kokoro ya. Nah, di sini kita memerlukan 6 buah kertas kokoro yang warna hijau dan 5 lembar kertas kokoro yang berwarna krem. Oke, dan kita tanpa berlama-lama ya. Kalau ada yang enggak punya, bisa menggunakan kertas warna buffalo itu, lalu dipotong panjang-panjang sekitar 1 cm. Ini lebih kurang 1 cm. Ya, dipotong panjang-panjang. Nanti caranya akan sama dengan kertas kokoro. Oke, kita mulai ya. Ambil kertas warna hijau dulu. Lalu kita akan buat melingkar seperti ini. Ya. Oke. Semakin ke bawah semakin melebar ya, jadi diberi jarak, jadi jangan dilipat sampai habis ya. Jadi ini lihat, ada jaraknya ya, semakin ke bawah akan semakin besar. Oke, seperti ini ya. Ini kertas pertama ini ya, jadi seperti corong ya akhirnya ya. Kalau sudah, adik-adik bisa menggunakan lem ya. Di sini kakak langsung akan menggunakan isolasi supaya cepat. Tapi adik-adik pastikan menggunakan lem atau double tip ya. Jadi disambungnya menggunakan itu ya, supaya apa? Supaya rapi. Karena kalau menggunakan ini nggak akan rapi ya. Lalu kita sambungkan ke berikutnya. Jadi tadi kakak cuma menunjukkan caranya saja ya. Ingat lemnya menggunakan lem ya atau double tip. Oke, sudah seperti ini. Ini kertas kedua. Nah, adik-adik bisa melakukannya sendiri sampai selesai. Sampai kertas yang ke-6 ya. Akan jadi seperti ini. Nih ya, lihat ya, kalau menggunakan lem lebih rapi. Oke, nih. Lalu kita akan membuat alasnya. Caranya adalah hampir sama ya, ini lebih gampang. Lipat agak besar seperti ini ya. Nah, langsung diputar-putar-putar.
Tapi kalau ini cuma diputar-putar aja ya, tidak perlu diberi jarak. Jadi langsung diputar aja sampai selesai. Nih, lihat ya, tidak ada jarak ya. Nih, ingat ya, pakai double tip. Ya, jangan menggunakan solasi. Oke, lanjut. Putar lagi. Ini kertas ke 2. Boleh dirapatkan dulu ya. Pastikan yang rapat. Ya, jadi waktu menempelkan ini yang rapat. Oke, sudah kertas yang 2, lanjutkan sampai kertas yang 5 ya. Cukup 5 lembar aja untuk alasnya. Ya, dan jadilah ini. Nah, ini sudah 5 lembar. Lalu kita akan gabungkan yang hijau dengan alasnya, pohonnya dengan alasnya. Sih? Nah, kalau sudah, kita mulai mendekor, ya. Adik-adik bisa mendekor dengan apa saja. Ya, misalnya di sini kalau kakak akan menggunakan manik-manik atau stiker atau apapun, adik-adik bisa mendekornya, ya. Jadi bebas, boleh enggak pakai manik-manik pun juga enggak apa-apa, ya. Atasnya boleh diberi bintang atau apa seperti ini, boleh banget. Pakai pom-pom juga boleh, ya. Jadi ini yang sudah kakak buat, ya, menggunakan manik-manik, lalu atasnya diberi pom-pom, ya. Jadi deh, kalau ada yang ingin membuat lebih besar, tambahin kertas kokorunya. Oke, see you and God bless you. Wah, bagaimana adik-adik tadi ceritanya tentang pohon Natal dan gingerbread? Pasti keren dan seru ya. Dari mereka kita bisa belajar, semakin kita tumbuh lebih besar, kita akan dipercaya hal-hal yang lebih besar juga. Berarti tanggung jawab kita juga semakin besar juga. Tapi ya digali di rumah, jangan khawatir. Kalau Tuhan ngasih kita kepercayaan yang lebih, maka Tuhan yang sama juga akan ngasih kita kemampuan yang lebih. Sehingga kita bisa jadi berkat untuk orang lain. I find joy in everything I do. Wah, adik-adik, kita ulangin sekali lagi ya dengan penuh semangat dan antusias. 1, 2, 3. I find joy in everything I do. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. I find joy in everything I do. Wah Angela, sudah tidak sabar lagi nih. Aku mau belajar hal-hal yang lainnya dari toko-toko lainnya yang akan kita kunjungi minggu depan. Iya Angelo, aku juga udah gak sabar. Adik-adik di rumah juga udah gak sabar ya. Kalau begitu, sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. God bless you!